Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Oke teman-teman, di sini saya mau update lagi ya. Bukan update sih sebetulnya. Di sini saya mau berbagi saja, yaitu 3 situs andalan saya ya teman-teman. Dimana situs ini lama sekali dan terus aktif, no spam ya teman-teman. Jadi saya tiap hari withdraw dari situs ini dan mengerjakan tugas di situs ini. Bagi teman-teman yang mau mengikuti, silahkan tinggal ditonton video ini dan lakukan tugas-tugasnya. Oke, untuk yang pertama ya teman-teman, di sini ada situs Dogemate ya teman-teman. Bagi yang sudah daftar, silahkan lanjutkan saja ya teman-teman. Kalau yang belum, silahkan daftar dulu. Nanti saya sediakan linknya di deskripsi video di bawah ini. Nah, untuk cara tugasnya ya di situs ini ya teman-teman, kebanyakan sudah pada tahu ya. Bagi yang belum tahu silahkan dilihat ya. Untuk cara daftarnya seperti simpel saja ya teman-teman, biasa seperti biasa ya. Masukkan email dan lain sebagainya ya, konfirmasi email, kemudian login ya. Saya login, sudah login. Di sini kita bisa melihat tiga di sini untuk mengerjakan tugasnya ya. Dimana tugasnya ini adalah kita bisa klik saja di sini ya, di menu earn coin, diklik saja. Kemudian ini tugas-tugasnya ya, ada captcha voucher, kemudian software, kemudian nonton iklan ya teman-teman. Saya akan contohkan saja satu saja ya, untuk PTC Ads ya teman-teman. Nah, di situs ini juga kita bisa melakukan klaim ya, setiap berapa 30 menit sekali ya, untuk di awal ya. Nah, ini untuk menonton iklan caranya seperti ini ya, tinggal diklik saja view ya, diklik saja. Semakin lama kita bermain maka levelnya akan semakin tinggi, dan otomatis ketika kita melakukan tugasnya maka koin yang akan kita dapatkan selalu besar ya teman-teman, bertambah besar ya teman-teman, kalau kita konsisten terus-menerus ya. Nah, kita tonton saja iklan ini, bukan iklan ya, maksudnya ya iklan juga sih, tapi ini berbentuk website ya. Ditunggu aja 10 detik ya, kira-kira boleh dihitung juga boleh ya, misal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Kalau sudah silahkan dikembalikan saja ya. Nanti kan ini koinnya bertambah ya, koinnya bertambah ke sini ya teman-teman. Dan untuk minimal withdrawnya ini adalah 1000 koin ya teman-teman. Nanti kita bisa tarik ke berbagai mata uang kripto ya. Di sini kita klik menu withdraw saja. Nah, di sini ya kita bisa menariknya ya, mata uangnya bisa Binance Coin ya, ada juga Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin ya teman-teman, Dash, Digibyte, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic, ya, Litecoin, Monero dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini banyak di sini. Kita bisa menariknya ke Express Crypto ataupun Voucher Pay ya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan daftar saja ya kalau yang belum daftar, kemudian lakukan tugas-tugasnya. Dan di sini juga banyak ya teman-teman, silahkan teman-teman di otak-atik saja sendiri ya untuk mendapatkan koin di sini ya teman-teman. Silahkan diklik saja ya, dimodifikasi sendiri ya aja ya. Kemudian kita masuk ke situs yang kedua ya teman-teman. Kita masuk ke situs yang kedua, itu adalah menu auto voucher ya teman-teman. Kita klik saja ya, saya akan bahas yang sebagian-sebagian saja ya teman-teman. Kalau mau lebih lengkapnya silahkan dicari di video saya sebelumnya, ini sudah saya buatkan videonya ya teman-teman. Oke, di sini ya kita bisa melakukan banyak tugas ya teman-teman. Di sini menunya ada voucher ya teman-teman, games ya, kemudian referral ya, kemudian free token di sini ya. Dimana free token ini untuk agar kita bisa banyak melakukan tugas, maka kita lakukan tugas-tugas free token ini ya teman-teman. Oke, saya akan contohkan satu saja ya untuk mendapatkan koinnya. Di sini ada menu voucher ya teman-teman. Nah, di sini ada menu auto claim atau manual claim ya, silahkan diklik saja manual claim ataupun auto claim ya. Nah, di sini
saya nol voucher ya teman-teman, karena saya belum melakukan tugas di free token ini. Untuk agar bisa melakukan tugas ini, silakan klik menu free token saja, diklik saja ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan shortlink mining overweight daily bonus ya teman-teman. Diklik saja, saya contohkan shortlink saja ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk menonton situs ya. Ini di sini akan mendapatkan koin dan tokennya ya. Saya akan contohkan satu saja. Kita tunggu ini berjalan sampai nol. Setelah itu silakan klik here to continue. Nah, kemudian tinggal tunggu dulu, please wait. Oke, kemudian kita klik continue saja. Klik continue saja ya. Ke bawah maksudnya. Kita scroll ke bawah, kita lihat. Nah, yang ini. Kita klik saja continue. Nah, kita tunggu waktunya berjalan sampai nol. Oke, kemudian klik get link ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah mendapatkan 120 FCT dan 158 link ya teman-teman. Oke, kita coba kita melakukan tugas faucetnya, apa sudah bisa apa belum, diklik saja ya. Saya coba yang manual claim. Oke, kita pilih di sini, kita klik. Nah, kemudian ke apa kita mau melakukan tugasnya, saya coba ke Litecoin. Oke, kemudian klik berapa di sini yang mau diisi, kita klik maksimal saja kayak. Nah, kemudian kita klik claim ya teman-teman. Sebelum claim tapi captcha-nya diisi dulu yang ini ya, silahkan diklik saja dulu. Kita isi dulu captcha-nya. Taksi kita isi. Kemudian klik claim. Oke, di sini sudah bertambah ya teman-teman sebesar 450 LTC ya. Untuk melihatnya bisa ke menu withdraw ya teman-teman, agar kita bisa langsung withdraw-nya, ataupun ke menu dashboard ya teman-teman. Kita langsung ke menu withdraw saja ya untuk melihatnya koin yang tadi. Oke, di sini ya sudah bertambah litecoin-nya dari nol. Tadi langsung masuk ke sini litecoin ya, sudah masuk, dan di sini saya sudah banyak melakukan withdraw tadi ya sebelum melakukan video ini. Di mana di sini yang sudah adanya nih ada koin Tether ya teman-teman dan litecoin ya teman-teman. Saya akan menarik untuk mencontohkan litecoin yang sudah saya lakukan tugas tadi. Saya klik saja withdraw ya teman-teman. Saya pilih ke Pucet Pay ya. Di sini untuk menariknya bisa ke Express Crypto ya, atau ke Pucet Pay, ataupun ke dompet-dompet lainnya. Saya akan pilih Pucet Pay saja. Kemudian di sini diisi berapa yang mau kita tarik, saya tarik semuanya aja. Kemudian di sini isi captcha dengan benar ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini klik I am not a robot ya teman-teman. Kita isi captcha-nya ya. Oke, setelah itu klik withdraw saja. Klik withdraw. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini penarikan sudah sukses ya. Untuk bukti kita lihat ke Pucet Pay saya masuk apa tidak ya teman-teman. Saya akan lihat
ke pucat face saya, kita lihat ke historinya. Nah, di sini bisa kita lihat dari situs yang tadi adalah 415 Bitcoin sudah masuk satoshinya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke situs yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini silakan teman-teman lakukan tugasnya ya, contohnya seperti tadi, atau kalau pengen lengkap silakan udah saya bikin videonya, dicari saya di situs ini ya, DM maksudnya di YouTube ini, di video-video saya yang sebelumnya bahas secara lengkap ya teman-teman. Oke, kemudian ke situs yang ketiga ya teman-teman, kita kembali lagi. Sorry jika agak lelet ya. Kita lihat ke situs yang ketiga. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah banyak yang menggunakan ya. Bagi yang belum silakan diikuti video ini ya. Ini andalan saya situsnya dan terbukti membayar dan lama ini ya. Untuk cara daftarnya ya, seperti biasa ya, seperti situs-situs yang lainnya ya, username, isi password ya. Kemudian passwordnya diisi lagi, kemudian email dan seterusnya ya teman-teman. Caranya sangat mudah sekali ya. Saya akan masuk login saja ya. Saya akan langsung login saja untuk membahas sekilas tentang situs ini ya teman-teman. Nah, untuk situs ini ya, untuk mendapatkan koinnya ya teman-teman, kita klik saja coba di sini ya, di sini titik tiga yang ini. Sorry, kita klik saja. Nah, dimana di sini untuk cara mendapatkan koinnya adalah dengan mengisi pouchet ya. Kemudian kita bisa tonton iklan ya teman-teman. Saya akan contohkan satu saja ya teman-teman. Klik saja pouchet. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, kita hanya mengisi robot saja, nanti kita mendapatkan koinnya ya teman-teman. Oke, saya isi aja dulu ya, taksi. Kemudian klik next. Kemudian di sini kita pilih gambar yang berbeda. Saya pilih yang ini. Oke, kemudian klik claim ya teman-teman. Klik claim. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 5 satoshi ya teman-teman, dan di sini berbeda-beda ya. Kita lihat di sini ya teman-teman, untuk pouchet tadi ya teman-teman, kita bisa mendapatkan Bitcoin ya, melakukan tugasnya di Bitcoin ataupun di Bitcoin Cash, kemudian di Ethereum, lalu Litecoin ya teman-teman. Jadi kita bisa lakukan, ada yang 15 menit sekali ya, ada yang 5 menit sekali. Kita bisa bermain lama seharian di situs ini ya teman-teman, dan langsung bisa kita tarik kalau sudah mencapai batas minimumnya ya teman-teman. Oke, kemudian kita ke menu selanjutnya ya, untuk mendapatkan koinnya adalah dengan menonton iklan. Diklik saja, kita klik PTC ya, dimana yang sedia ada 11 yang bisa kita tonton. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan contohnya, saya akan klik view saja ya teman-teman. Oke, kemudian kita disuruh nunggu beberapa detik ya, 10 detik ya, bisa dihitung 1 2 3, kita tunggu sampai 0 ya. Boleh dihitung, boleh ya teman-teman, atau dikira-kira gak apa-apa. Oke, saya kira sudah 10 detik ya teman-teman, kita kembalikan saja.
Nah, kemudian di sini kita isi robotnya. Kita isi saja traffic light. Kemudian next. Oke, kita selesaikan. Oke, kemudian klik submit ya, teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah mendapatkan 2 satoshi Bitcoin ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa mendapatkannya berbeda-beda ya, teman-teman, tergantung mata uangnya ya, teman-teman. Itu hanya sebagai contoh saja ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk yang belum daftar dan login serta belum melakukan tugasnya, silahkan daftar saja. Nanti saya sediakan linknya di deskripsi video ini. Untuk tata cara selengkapnya nanti saya akan sediakan di deskripsi ya, biar enak ya nanti videonya ya. Oke, teman-teman, sekian informasi ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.